Oke, anak-anak sekalian, selamat berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Mandaring 8 kali ini. Kita akan membahas merupakan kelanjutan dari bab 4 kemarin, yaitu tentang persamaan garis lurus. Kemarin kita telah belajar tentang menggambar grafik, kemudian gradien, kemiringannya. Kemudian kita kali ini akan membahas bagaimana cara menentukan persamaan suatu garis yang diketahui gradien dan garisnya. Ini pengalaman belajar yang harus anak-anak nanti peroleh. Baik, untuk ini kita akan menuju ke lokasi belajar kita, yaitu Mandaring 8. Oke, siap? Mari kita kesana. Persamaan garis lurus, yaitu dengan menentukan persamaan garis lurus. Nanti ada tiga model persamaan yang akan kita bahas. Kita mulai dari yang pertama aja langsung, yaitu persamaan garis Y sama dengan MX plus C. Garis Y sama dengan MX plus C adalah garis yang memiliki gradien M dan melalui titik 0,C. Titik 0,C adalah titik potong garis dengan sumbu. Baik, kita lihat misalkan tentukan gradien garis lurus yang melalui titik 0,6 dan bergradien 2. Tinggal masukkan aja Y sama dengan MX plus C. Y sama dengan M nya 2 berarti 2, X, C nya 6 berarti Y sama dengan MX plus C. Y sama dengan 2, X plus baik, kita lanjut ke persamaan garis yang kedua, yaitu persamaan garis yang melalui satu titik dan memiliki gradien M. Misalkan persamaan garis yang melalui titik X1, Y1 bergradien M. Maka persamaannya adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M kali X dikurangi X1. Catatkan. Contohnya, misalkan tentukan persamaan garis dan gradien yang melalui titik 4,6. Lihat gambarnya. Sebelumnya kita menentukan dulu gradiennya. Gradien, ingat, tegak dibanding dengan datar. Perubahan tegaknya 0 sampai 6 adalah 6. Kemudian perubahan datarnya negatif 2 sampai 4 berarti ada 6 juga. Berarti gradiennya adalah 6/6 sama dengan 1. M nya 1 melalui titik 4,6, tinggal masukkan aja Y dikurangi Y1 berarti Y dikurangi 6 sama dengan M nya 1 kali X dikurangi X1 nya 4. Berarti Y dikurangi 6 sama dengan 1 kali X dikurangi 4. Y sama dengan 6 sama dengan X dikurangi 4. Berarti Y nya saja sama dengan X dikurangi 4 ditambah 6. Berarti Y sama dengan X plus 2. Mudah juga. Baik, yang ketiga sekarang. Bagaimana persamaan garis yang melalui dua titik? Titik sembarang, dua titik. Misalkan titik A dengan koordinat X1, Y1, B, X2, Y2. Maka persamaan garis lurus yang melalui X1, Y1, dan X2, Y2 adalah dirumuskan Y dikurangi Y1 dibagi Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 dibagi X2 dikurangi X1. Kita lihat contohnya. Untuk persamaan garis pada gambar itu adalah melalui titik A negatif 4, negatif 1, B 25. Tinggal memasukkan aja
Y dikurangi Y1, Y1-nya negatif 1. Berarti Y dikurangi Y, Y dikurangi Y1 dikurangi negatif 1. Dibagi Y2-nya 5 dikurangi negatif 1 sama dengan X dikurangi X1-nya adalah negatif 4. Berarti X dikurangi negatif 4 dibagi X2-nya 2 dikurangi negatif 4. Berarti Y dikurangi Y1, Y dikurangi negatif 1 berarti Y plus 1 dibagi 5 dikurangi 1 adalah 5 dikurangi negatif 1 adalah 6. Berarti Y plus 1 per 6 sama dengan X dikurangi negatif 4 berarti X plus 4 dibagi 2 dikurangi negatif 4 berarti 6. Berarti X plus 4 per 6. Kita kalikan silang. Berarti 6 kali Y plus 1 sama dengan 6 kali X plus 4. 6 nya bisa dinetralkan karena dibagi. Berarti tinggal Y plus 1 sama dengan X plus 4. Y nya saja sama dengan X plus 4 X kurangi 1. Berarti Y sama dengan X plus 3. Oke, 3 model persamaan garis telah kita pelajari, semoga bermanfaat. Lebih detail, lebih paham, anak-anak silakan lihat di buku paketnya. Kemudian jangan lupa nanti di akhir sesi ini ada tugas yang harus anak-anak kerjakan dan kumpulkan melalui ketua kelasmu. Baik, saya ucapkan terima kasih atas perhatianmu. Selamat belajar, tetap sehat dan semangat. Wassalam. Datang padamu, aku kangen wajahmu. Bumi ngawi yang menjadi memori, alam wisata nan asri, adat budaya nan adi telah memikat setiap hati insani. Padamu aku rindu wajahmu, bumi ngawi yang menjadi memori, alam wisata nan asri, adat budaya nan adi telah memikat setiap hati insani.